Mas Agus Sarjono itu adalah penyair ya. Artinya puisi itu merupakan pekerjaannya, menulis puisi itu merupakan pekerjaannya. Karena itu merupakan pekerjaannya, beberapa puisinya adalah tentang apa yang tersisa dari penulisan puisi. Sehingga beliau harus bekerja paruh waktu, lembur untuk menuliskan puisi-puisi gagal macam Sajak Gagal tentang Lanskap misalnya, atau Catatan Yang Tak Ingin Kubuat, apalagi bahkan harus pula membuat sajak palsu di tengah-tengah ia memikirkan puisi-puisi aslinya atau puisi-puisi asli orang lain. Anda bisa membaca puisi-puisi yang tadi saya sebut itu dalam Suatu Cerita dari Negeri Angin, kumpulan puisi Agus S. Sarjono. Dan menarik bahwa di bawah judulnya itu ditulis sejumlah sajak asli, satu sajak gagal, dan satu sajak palsu. Sebenarnya semuanya adalah sajak beliau sendiri gitu ya. Nah, sejumlah sajak asli itu berarti adalah pekerjaan utamanya begitu. Satu sajak gagal itu adalah tadi yang saya sebut yang tersisa. Dan satu sajak palsu adalah juga yang tersisa dari pekerjaan utama. Jadi menurut saya kalau memakai teori Aristoteles tadi, sebenarnya yang dimaksud dengan puisi Agus Sarjono adalah yang satu sajak gagalnya dan satu sajak palsunya itu gitu. karena yang tersisa. Jadi suatu hari saya mengeluhkan kesulitan saya menyunting puisi-puisi saya sendiri kepada almarhum Wan Anwar. Wan Anwar itu dosen Untirta juga dulu, redaktur majalah Horizon. Dan saat saya mengeluhkan kesulitan itu, beliau berkata begini, biar puisi itu dilahirkan, tidak usah dibuat. Tidak usah capek-capek dibuat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah puisi itu terbatas pada yang ditulis? Sebenarnya, kalau mengacu pada pendapat Wan Anwar, biar puisi itu dilahirkan, ini akan mengajak kita pada makna puisi yang lebih historis, yang memang bukan yang ditulis itu, tetapi yang dibuat. Bahkan membuatnya sendiri sebagai kata kerja, ia mengandung makna puisi. Itu berkaitan nanti dengan pandangan Herodotus terhadap beberapa penulis Yunani saat itu. Tapi kalau mengingat pada Wan Anwar sendiri, seingat saya Wan Anwar tidak belajar secara khusus filsafat, beda dengan saya. Sehingga pikirannya tentang biar puisi itu dilahirkan, itu sebenarnya lahir dari pikirannya yang tiba-tiba, yang dipetiknya dari pengalaman beliau menulis bermacam puisi. Jadi bukan dari pengalaman beliau membaca makna-makna puisi sejak zaman Yunani hingga zaman kontemporer. Karena puisi itu punya daya tarik yang luar biasa, kan tidak hanya para ilmuwan sastra yang membicarakannya, tapi juga bermacam bidang yang membicarakannya. Jadi Wan Anwar punya teori semacam itu benar-benar dari, menurut saya benar-benar dari pengalamannya sendiri, sepanjang menulis berbagai macam puisi. Jadi Wan Anwar juga yang menyadarkan saya sejak saya pertama membuat puisi ya. Di awal-awal saya membuat puisi, Wan Anwar mengajak saya memasuki keluasan makna puisi itu sendiri. Misalnya dia akan mengatakan, Rip, ente harus kenal lo sama dia. Dia orangnya puitik, misalnya begitu ya. Pertama, Wan Anwar waktu punya calon istri itu,
Iya, mengajak saya ke Serang kan, apa? Kau harus segera ke Serang, kau harus ketemu Rehan, calon istriku. Dia puitik. Jadi puitik itu kan di situ bukan pada puisi yang ditulis. Ketika Ulan Awar sudah punya rumah di Serang, di perumahan Citra Gading, beliau juga senang memasak ya. Tentu karena beliau sudah S2 saat itu dan tercerahkan kajian gender bahwa yang memasak tidak harus perempuan ya. Ya, tapi beliau memang pandai memasak dan suka memasak. Salah satu kesukaannya adalah memasak cumi dan kepiting. Nah, kalau beliau memasak itu, beliau akan menghubungi saya atau meminta saya mencicipinya. Dan katanya, dan beliau bilang, masakan saya puitik loh, gitu. Kamu harus coba gitu. Jadi yang disebut dengan puitik itu, baik kata sifat dari puisi, tidak pada puisi, tapi pada hal apapun, makanan gitu ya, arsitektur, benda-benda. Ya mungkin ada di antara Anda yang mengatakan batu akik Anda itu puitik ya. Pak Herwan FR itu penyair, dosen Undirta juga dan menyukai mengamati batu-batu dan sering bilang bahwa batu itu mengandung unsur puitik. Jadi memang pada mulanya puisi sejak zaman Plato, kalau tidak salah ya. Memang bukan yang tertulis, tetapi lebih dari itu. Bahkan juga ada makna bahwa puisi itu adalah yang tersisa dari apa yang kita kerjakan. Oke, mungkin akan lebih mudah kita mulai dengan Kierkegaard. Ada istilah Trinitas Pilihan. Itu Kierkegaard yang melontarkan istilah itu. Yakni meliputi yang estetik, dan puisi ada di dalam yang estetik ya. Kemudian yang etis, dan satu lagi yang religius. Nah, menurut saya cara mudah memahami puisi itu adalah kita perlu pembedaannya. Kita gunakan saja bedanya dengan etika itu apa. Kadang-kadang kan kita akan jauh lebih mudah memahami makna sesuatu kalau kita bisa membandingkannya dengan sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ya. Ya, kita lihat bagaimana hubungan etika dan puisi gitu ya. Oke, dalam wilayah dalam filsafat barat, baik yang berasal dari tradisi Yunani maupun dari Judeo-Kristen, etika itu mengandung pengertian tanggung jawab dasar diri untuk orang lain. Ya, saya ingat suatu hari almarhum Wan Anwar bilang, ya ini jadi ingat lagi ya, banyak hal mengingatkan ke beliau karena beliau sahabat saya. Yang disebut dengan etika itu apabila kamu tidak beronani di depan orang lain. Kalau onani di kamar mandi ya itu tidak ada lagi etika gitu. Ya kurang lebih begitu. Jadi etika itu mengandung pengertian tanggung jawab diri untuk orang lain atau di depan orang lain. Kalau memakai Aristoteles, pandangan Aristoteles, kita bisa menelusurinya dalam Nikomasian sebagai dokumen pertama yang menghubungkan antara etika dan puisi ini. Misalnya di bawah judul Pronesis, Aristoteles itu menjelaskan bahwa etika adalah istilah yang menunjuk pada kebijaksanaan praktis. Dan ia juga membahas tentang tindakan yang berakhir dalam konteks di mana manusia menemukan etos yang mengikatnya dengan orang lain
dalam komunitas, tradisi, dan bahkan kalau tidak salah dalam jejak pendapat itu. Apa itu ethos? Ethos berasal dari bahasa Yunani, ethos, ya. Kita menyerapnya begitu saja. Artinya adalah sikap, kepribadian, karakter, juga keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh suatu kelompok atau masyarakat. Karena itu, ethos juga bermakna tinggal bersama orang lain, di mana diri menemukan dirinya sendiri saat ia mengembangkan nilai. Apakah etika sama dengan moralitas? Tentu dalam arti luas etika itu berbeda sekali dengan moralitas. Karena etika adalah cara mendasar dari keberadaan terhadap orang lain. Sehingga kita mengenal istilah misalnya solidaritas, keadilan sosial, atau kalau memakai istilah Levinas itu ada yang disebut dengan substitusi. Sedangkan moralitas sendiri berarti aturan yang ketat atau ketentuan yang sifatnya formal. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari memang etika dan moral itu bertukar-tukar tempat untuk maksud yang mungkin tujuannya adalah bicara tentang moral saja sebenarnya. Karena tidak banyak dari kita yang menggunakan etika dalam makna sebenarnya. Oke, itu saya kira latarnya agar kita bisa memahami apa itu puisi berdasarkan pembedanya, yakni etika. Kenapa saya pilih etika? Karena tadi teringat dengan Kierkegaard. Pertama, puisi itu bermakna membuat, ya. Oke. Herodotus itu menghubungkan istilah puisi dengan penulis atau penulisan, maksud saya, ya. Ia menyebut Hesiod dan Homer misalnya, itu menurut dia merupakan orang-orang pertama yang membuat poiein. Ini adalah satu rumpun dengan poesie, gitu, dengan puisi. Jadi secara kata dasar, puisi itu ternyata merupakan bentukan kata kerja, karena artinya adalah membuat. Jadi bukan produk, bukan buatan. Tadi ada, jadi ini kembali ke pertanyaan tadi bahwa apakah puisi itu adalah yang tertulis semata? Sebenarnya kalau mengacu pada pandangan Herodotus, justru puisi itu bukan produknya tetapi kerjanya, gitu. Membuat. Itu pun tidak pada syair, ya. Tidak pada bentuk puisi-puisi yang sebagaimana kita kenal. Karena yang dimaksud dengan poiein atau membuat itu adalah mengacu pada penulisan cerita-cerita tentang kelahiran para dewa. Ya, orang Yunani kan tidak hanya membuat cerita itu juga, bahkan memberi para dewa itu nama-nama yang sampai sekarang kita kenang. Gitu. Sampai sekarang kita masih bicarakan nama-nama dewa itu. Jadi membuatnya, ini yang merupakan dasar dari puisi. Yang berikutnya, kita teruskan dengan Plato. Kalau Plato itu kan menghubungkan poiesis dengan ciptaan artistik dan ilahiyah, dan mengakuinya sebagai hal yang memiliki dimensi intelektual. Jadi dalam tradisi filsafat Yunani, puisi itu punya tempat yang istimewa di dalam filsafat. Saya pernah baca buku Republik itu, dalam buku ke-10-nya, Plato mengatakan bahwa puisi itu bisa menjadi suatu bentuk inspirasi atau antusiasme ilahi, entheos. Entheos itu berarti penuh ketuhanan, antusiasme yang penuh ketuhanan. Poiesis ini atau puisi, ya, menurut Plato dapat memberikan visi untuk hal-hal yang tidak terlihat.
Misalnya tadi Wan Anwar mengatakan, Rip, kamu harus bertemu dengan calon istri saya, dia puitik. Nah, dia puitik tentu tidak terlihat. Kan yang terlihatnya saat itu tentu adalah hidungnya, matanya, tinggi badannya. Yang terdengar suaranya misalnya. Jadi itu kan semua bukan puisi. Tapi yang tidak terlihat itulah yang tidak terkatakan oleh hidung, mata, dan rambut dan wajah calon istrinya, itulah yang disebut dengan puitik. Sama dengan masakanku puitik, kan beliau memasak kepiting atau cumi-cumi, yang saya lihat adalah cumi-cumi, kepiting, bumbunya. Tapi puitik kan tidak terlihat. Itu makanya kata Plato, puisi itu punya visi, memberikan visi untuk hal-hal yang tidak terlihat. Nah, Plato juga sama mengatakan bahwa menurut makna aslinya, artinya mengacu pada di zaman dia, bahwa puisi itu bermakna penciptaan. Jadi proses ya, puisi itu proses. Jadi kalau Anda sudah menulis, sudah puisi Anda sudah dimuat, itu bukan puisi lagi. Puisi sudah diterbitkan, itu sudah bukan puisi lagi. Puisi dalam pengertian Plato itu adalah prosesnya, penciptaannya. Ketika Anda membuat puisi, itulah Anda punya puisi. Tapi juga Plato mengatakan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan sesuatu muncul dari ketiadaan menjadi sesuatu yang berada, itu dapat juga disebut puisi. Ya. Ya misalnya orang pelukis ya berhadapan dengan kanvas kosong lalu dengan bebas saja mencoret-coret gitu ya, membuat lelehan cat dan lain-lain lalu menjadi ada gitu kan. Itu adalah perbuatan puisi juga ya. Setiap tindakan menyebabkan sesuatu muncul dari ketiadaan itu dapat disebut puisi gitu ya. Makna puisi berikutnya, kita masih berhubungan dengan yang terdekat dengan Plato, namanya Aristoteles ya. Nah, Aristoteles ini mendefinisikan puisi secara lebih sistematis. Ya. Dalam buku Etika Nikomachean, buku ke-6-nya, ia mengatakan bahwa puisi itu suatu kegiatan yang bertujuan untuk tujuan yang berbeda dari dirinya sendiri. Ya, dia membandingkannya dengan praksis yang dipahami sebagai tindakan yang mengandung tujuan di dalam dirinya sendiri. Jadi sesuatu yang disebut dengan praksis, ya, itu adalah sesuatu yang merupakan tindakan yang mengandung tujuan di dalam dirinya sendiri. Sedangkan puisi itu, penulisan puisi atau puisi sebagai sebuah proses penciptaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk tujuan yang berbeda dari dirinya sendiri. Hal-hal puitis menurut Aristoteles atau disebutnya ta poiomena ya, ta poiomena, penulisannya begitulah, saya membacakannya berdasarkan penulisannya, ta poiomena. Hal-hal yang puitis adalah hal-hal yang dibentuk atau dibentuk oleh tindakan manusia. Nah, kelihatannya Aristoteles juga punya sesuatu yang sifatnya trinitas ini, selain Kierkegaard. Aristoteles itu membagi pengetahuan menjadi teoretis, praktis, satu lagi puitis. Jadi, ini bagian dari pengetahuan puitis itu.
Dan ia memasukkan semua aktivitas produksi yang menghasilkan suatu akhir yang tersisa dalam kategori puitis setelah segala tindakan selesai. Ini yang saya maksud berhubungan dengan pandangan Wan Anwar tadi ya, bahwa beliau mengatakan puisi itu tidak dibuat tapi dilahirkan. Jadi yang dilahirkan itu berarti yang merupakan aktivitas akhir ya. Semua aktivitas produksi yang menghasilkan suatu akhir yang tersisa gitu, ini masuk dalam kategori puitis kalau memakai teori Aristoteles, atau tadi sama dengan pandangan Wan Anwar gitu. Ya lahir dilahirkan ya. Berarti kita sebanyak aktivitas, banyak pekerjaan, banyak berpikir, banyak berkeringat, banyak bergaul, sehingga di situ ada yang tersisa gitu. Ada yang lahir dalam istilah Wan Anwar. Misalnya begini, seniman itu membuat karya seni, ya. Rudi Setiadarma membuat lukisan. Nah, di akhir dia melukis itu terpercik sesuatu yang bukan lukisan itu. Itu adalah sesuatu yang tersisa, dan itu adalah puisi. Atau teks yang diproduksi oleh filosof di luar filsafatnya, itu berarti bagian akhir dari kerja kefilsafatan. Atau Anda adalah para pembuat kapal laut. Nah, setelah capek menyelesaikan proyek kapal laut bertahun-tahun karena dananya dikorupsi, lalu jadilah puisi. Kalau Anda barista, setelah Anda selesai mengerjakan secangkir kopi yang indah, Anda akan mendapatkan satu percik permenungan yang tidak ada hubungannya lagi dengan kopi yang Anda buat itu ya. Nah, itu adalah yang tadi saya bilang berdasarkan pikiran Aristoteles sebagai sesuatu yang suatu akhir yang tersisa. Dan pada dasarnya segala macam bentuk pekerjaan kita, aktivitas kita itu selalu menghasilkan suatu akhir yang tersisa dan menantang kita untuk kalau mau menuliskannya. Singkatnya, poesis dapat mencakup aktivitas produktif apapun yang memiliki tujuan dan nilai di luar dirinya. Kalau Anda pegawai negeri seperti saya, tentu begitu banyak hal yang melelahkan dalam wilayah administrasi, pelaporan nilai, laporan penelitian, laporan pengabdian pada masyarakat, yang di tengah-tengah proses itu setiap kita menghela napas, disitulah ada yang tersisa. Kalau Anda barista, tentu di saat Anda menunggu kopi itu digencet oleh mesin atau apa istilahnya, espresso itu kan digencet ya, di situ ada sesuatu yang bisa Anda hayati gitu. Bahkan para seniman sendiri, ya makanya begitu banyak seniman, misalnya pelukis juga nulis puisi, pematung nulis puisi, penari nulis puisi. Artinya di luar pekerjaan-pekerjaan utamanya ternyata ada yang tersisa yang mengganggu pikirannya, itu adalah puisi. Artinya apa? Penyair itu harus orang yang bekerja dalam bidangnya masing-masing secara sungguh-sungguh dan dapat mengambil unsur tersisa tadi yang bukan bagian dari kerjanya itu sebagai puisi. Agus Sarjono, ya ini juga senior saya di UPI, tapi saya tidak bertemu di kampus, maksudnya karena beliau sudah lulus saat itu, berbeda dengan saat saya bertemu Wan Anwar. Saya kuliah, Wan Anwar belum lulus. Nah, Mas Agus Sarjono itu berlatar mahasiswa jurnalis, ya, pendiri Isola Pos UPI. Tentu peka dengan berita-berita di koran, sehingga setelah ia membaca koran atau majalah tertentu, ia menemukan yang tersisa dari berita itu, yakni
misalnya apa itu pembangunan. Jadi apa sih demokrasi itu? Apa sih negara? Apa itu kemacetan? Apa pendidikan dan seterusnya? Beliau sering bilang bahwa karya sastra itu mempertajam pertanyaan. Ya karena setelah membaca ternyata ada yang tersisa yang tidak dikerjakan oleh jurnalis dan atau para penulis lepas di koran, sehingga para penyairlah yang punya peluang untuk mengambil yang tersisa itu. Bahkan menulis puisi pun merupakan Mas Agus Sarjono itu adalah penyair ya. Artinya puisi itu merupakan pekerjaannya. Menulis puisi itu merupakan pekerjaannya. Karena itu merupakan pekerjaannya, beberapa puisinya adalah tentang apa yang tersisa dari penulisan puisi. Sehingga beliau harus bekerja paruh waktu, lembur untuk menuliskan puisi-puisi gagal macam Sajak Gagal Tentang Lanskap misalnya. Atau Catatan Yang Tak Ingin Kubuat. Apalagi bahkan harus pula membuat sajak palsu di tengah-tengah ia memikirkan puisi-puisi aslinya atau puisi-puisi asli orang lain. Anda bisa membaca puisi-puisi yang tadi saya sebut itu dalam Suatu Cerita Dari Negeri Angin, kumpulan puisi Agus S. Sarjono. Dan menarik bahwa di bawah judulnya itu ditulis sejumlah sajak asli, satu sajak gagal, dan satu sajak palsu. Sebenarnya semuanya adalah sajak beliau sendiri gitu ya. Nah, sejumlah sajak asli itu berarti adalah pekerjaan utamanya begitu. Satu sajak gagal itu adalah tadi yang saya sebut yang tersisa. Dan satu sajak palsu adalah juga yang tersisa dari pekerjaan utama. Jadi menurut saya kalau memakai teori Aristoteles tadi, sebenarnya yang dimaksud dengan puisi Agus Sarjono adalah yang satu sajak gagalnya dan satu sajak palsunya itu gitu. karena yang tersisa. Oke. Ini sudah adan, lanjutkan jangan. Oke, stop dulu. Baik, sampai mana tadi? Oke. Kita lanjutkan dengan Nietzsche kalau begitu ya. Nietzsche juga kerja pokoknya adalah filosof ya. Maksud saya Nietzsche juga adalah seorang penyair yang menulis puisi-puisi dari kerja pokoknya sebagai seorang filosof. Karena dalam kerja berpikir itu ternyata juga selalu ada yang tersisa dan tak dapat dilaporkan filsafatnya. Meski mungkin masih berhubungan, tapi berhubungan dengan filsafatnya sendiri, tapi itu bukan untuk naskah filsafatnya. Sehingga sempat pula rupanya ia sering kerja lembur juga. Selain jadi filsuf, dia kerja lembur jadi penyair, mencatat hal-hal yang tersisa itu. Miliki ide, dia kan punya puisi macam itu. Miliki ide, bagus. Ide mendambaku jadi tuannya. Misalnya begitu ya. Itu ia katakan mungkin setelah bekerja dalam filsafat tentang ide atau tentang kekuasaan. Gedanken haben, gut, sie wollen mich zum Herrn. Miliki ide, bagus. Ide mendambaku jadi tuannya. Suatu hari Nietzsche teringat kerjanya membaca pikiran Schopenhauer. Mungkin begitu ya. Maka ada yang tersisa setelah ia membaca. Mungkin membacanya kapan, yang tersisanya ini muncul. Sehingga jadilah puisi yang berjudul Arthur Schopenhauer. Yang ia ajarkan sudah kadaluarsa, begitu kata puisinya. Yang ia hidupi kokoh berjaya. Simaklah ia. Tak pada siapapun ia sudi menghamba. Mudah-mudahan saya tidak salah.
itu terjemahan Agus R. Sarjono dan Beto Damsosser dalam kumpulan Sahwat Keabadian. Nietzsche Sahwat Keabadian. Nah, penggunaan istilah puitis di masa kontemporer tentu sudah berubah. Kita dapat menelusurinya dari para pemikir hermeneutik seperti Paul Ricoeur atau Martin Heidegger. Ricoeur ini menggunakan istilah puisi untuk merujuk pada proses kreatif inovasi semantik. Mitos, metafora, simbol, mimpi, narasi, fiksi, di samping produksi utopis dan ideologis dari hal yang imajiner secara sosial. Dan Heidegger itu memberikan referensi ontologis yang lebih kiasan terhadap puisi. Bagi Heidegger itu puisi adalah ukuran otentik dari dimensi tempat tinggal. Atau puisi adalah kapasitas dasar untuk tempat tinggal manusia. Dan manusia menurut Heidegger mampu membuat puisi setiap saat dengan catatan keberadaannya itu sesuai dengan apa yang ia sukai, Morgan. Dan karena itu, manusia membutuhkan puisi. Kenapa manusia mampu membuat puisi setiap saat? Ya karena pada setiap hal yang kita kerjakan selalu ada yang tersisa tadi ya, kalau memakai Aristoteles. Dan yang tersisa inilah merupakan peluang untuk menjadi puisi. Itu sebabnya mungkin ya, mengapa puisi itu cenderung pendek, beda dengan prosa. Ya karena namanya sisa, namanya yang tersisa kenapa harus panjang-panjang. Yang tersisa di mana-mana juga sedikit. Oke, sedikit lagi saya kira. Jadi saya yang terlalu panjang ini. Lebih panjang dari pembicara utama. Gak apa-apa ya. Kesimpulannya, dengan demikian, puisi telah lama dipahami dalam arti luas. Ya, yakni sebagai tindakan produktif yang terikat pada sesuatu di luar dirinya. Bagi Heidegger, sesuatu yang membutuhkan kehadiran kita tidak lain adalah peristiwa keberadaan itu sendiri. Das Ereignis. Sehingga berbagai mode produksi artistik, dari arsitektur hingga patung, atau kalau memakai Wan Anwar tadi dari calon istrinya hingga masakannya, adalah bagian dari puisi, sehingga puisi atau yang biasa disebut dengan nama lain misalnya syair, hanyalah salah satu contohnya. Jadi yang tertulis itu hanyalah salah satu contoh dari puisi. Kesimpulannya apa? Jangan kecilkan puisi pada yang tertulis. Demikian ya, mudah-mudahan menjadi jelas.